Mohon maaf kenapa? Permohon maaf kenapa? Kejadiannya gimana ini? Kasus apa ini, Mbak? Hasil adanya gimana, Mbak, di dalam? Kenapa, kenapa? Ya, pokok membenarkan diri, Pak, di dalam seolah-olah nggak salah. Padahal kan saya di jalan diberhentiin. Meskipun ada surat tugasnya, kan saya nggak tahu, Pak. Saya kaget. Seolah kita kayak maling gitu. Saya kayak maling, jalan. Pak. Belum lagi tiba-tiba ada yang mau masuk lewat mobil saya. Tapi untungnya kita putar balik, ya. Itu berapa orang? Ada 3 orang kalau nggak salah. Yang coba buka pintu kita 2. Kapan itu, Mbak? Tadi sekitaran duhur jam 12. Alasannya kenapa penjagaan itu? Alasannya penangkapan apa? Penangkapan tak terduga karena plat nomor palsu, padahal sudah dicek semuanya asli. Saya nggak tahu. Bapaknya dari sana juga anak buahnya nggak ada yang meminta maaf dengan santainya bilang. Saya kan dari polisi. Apa yang sampai rasakan sekarang ini? Saya jujur saya kaget. Saya dari tadi kemeteran. Ya. Sebenarnya untung ada Pak polisi yang arahkan saya di sana, udah nemenin. Tapi pulang keluar dari sini emang sih surat-surat dikasih. Keluar dari sini saya dalam keadaan masih enggak tenang. Surat penangkapannya ditunjukkan Pak waktu itu. Penangkapannya enggak? Tadi cuma ditunjukin terus diambil lagi. Jadi enggak membaca sampean. Tentang apa katanya itu? Saya enggak baca. Ini pengacaranya. Pengacaranya gimana?